Halo teman-teman aku sekalian, kembali lagi bersama aku Dimas Aryo. Jadi pada kali ini kita bakal lanjutin lagi gameplay game Warnet Simulator lagi teman-teman. Jadi di game ini sudah ada update terbaru, update ke 1.7.0 teman-teman. Yang dimana update itu tadi pagi kalau nggak salah. Jadi kita langsung lihat-lihat apa saja yang baru dan sekalian nggak gameplay ya. Di sini ada yang baru, tampilan play sama settingnya baru, dan di sini juga ada hapus data teman-teman. Tapi aku nggak mau hapus data guys. Jadi kita langsung play. Kita lihat apa saja yang baru. Oke, ini seperti sama seperti saat itu. Dan ini yang tengahnya ini berbeda ya guys. Dari yang pas itu ya berbeda. Kita lihat-lihat saja dulu. Belum ada yang. Oi. Ada sampah teman-teman. Ada sampah. Kan benar kan guys? Ada satu barang tambahan lagi guys. Walaupun kurang begitu bagus. Sampah ya. Kita letakkan di sini ya. Kita jual aja deh. Ini apa cuy? Loh. Apa ini? Bentar-bentar. Kita buang. Apa ini teman-teman? Siapa ini? Siapa, Bu? Apa ini? Usir bocil dari warnet. Wih, gila sih ada karakter baru teman-teman. Kita ambil, jangan disepak. Orang mau dijual kok. Ada karakter baru ya, guys. Ada karakter siapa ini aku nggak tahu. Usir bocil dari warnet. Oke, mantep mantep. Ada yang baru lagi. Kita lihat apa saja yang baru lagi, guys. Di sini kita letakkan di sini ya. Kita buang nih. Hilang. Hilang. Bim salah bim. Hilang. Ya Allah, gak hilang. Ya udahlah. Di sini masih sama ya, kalahkan bombi. Ini ya Allah, nggak bisa. Nggak bisa, cok. Nah, benerin listrik sendiri dulu dong. Di sini ada juga tukang PLN-nya. Oh ya, by the way, di sini ada tombol pause-nya ya, guys. Nah, ada tombol pause-nya, teman-teman. Wih, mantep sih. Kalau pas itu di updatean kemarin itu kita tuh tidak bisa setting-setting, guys. Tidak bisa di pause, tidak bisa diberhentikan. Tidak bisa setting-setting lah. Wih, warung 2020. Warung 2205, guys. Kita masih tahun 2020. Kita lihat di sini apa saja yang baru. Di billing Excel, bukan. Gaji bukan juga. Kasino masih sama. Lootbox X masih sama juga. Indigo iyalah masih sama juga. Warung spesial masih sama juga guys. Toko dekor sama, sama juga. Dan ini juga masih sama. Ada jam, kipas angin, sampah, friends. Wih mantep cuy. Ada satu tumbuhan guys. Ternyata udah disediain tumbuhan teman-teman di updatean ini. Mantep. Table. Di sini ada bombi statu muk katkus. Wes, ada juga yang baru. Tools. Di sini ada tambahan sendal jepit teman-teman. Oke, kita langsung. Oh iya, by the way, kalau nggak salah kata kawan aku ya guys, kata teman aku. Katanya video kemarin itu aku ada kekurangan satu barang teman-teman. Katanya kekurangan satu barang. Katanya coba kau pergi ke warnet apa warnet saingan gitu. Nah katanya ini bisa dipukul guys ya. Kita pukul coba. Ada sesuatu kata dia. Kita tidak tahu, kita coba cek. Sudah mau hancur. Kita cek ya. Wah lama, naik, nice. Sini kita lihat, wih, sini ada kursi ya teman-teman.
ada kursi, mantep. Kita letakkan di sini, kita buang dulu. Kita buang banyak banget sampahnya. Wih, apa nih guys? Wih, gila coy. Ternyata ada satu barang lagi, cok. Kita dapat apa ini? Coba kita bawa lari dulu. Kita bawa lari dulu. Kita bawa lari. Ini yang mana, teman-teman? Ini PC yang mana, guys? Kita lihat harganya. Harganya itu good PC. Harganya 10 juta, teman-teman. Lumayan lah ya, guys. Mantep. Gila sih. Ada kursi juga kita dapat gratis. Mohon maaf warnet saingan, karena Anda belum buka, jadi ya kita ambil barangnya. Kita letakkan di sini, nanti kita susun ya, guys. Untuk kursinya ini kita dapat berapa, teman-teman? Harganya berapa? Kursi bangku. Kursi gamer, teman-teman. Harganya 1 juta, guys. Waduh, mantap. Oke, jadi untuk semua barang ini bakal aku susun ya. Ini PC-nya kita ambil. Nah, kita taruh di sebelah sini, teman-teman. Nah, tinggal mouse sama keyboardnya ya. Kita letakkan di sini. Satu lagi keyboardnya. Kita letakkan. Nah, ini belum, teman-teman. Kursinya belum bisa. Di sini. Belum, guys. Lah. Di sini. Nah, mantap. Kita lihat apakah berhasil. Nah, satu PC sudah selesai, teman-teman. Ini PC khusus yang bayarnya murah-murah ya. Terus kita letakkan PC kedua. Oh ya, pas itu aku rencana mau buat PC khusus yang kidal, teman-teman. Jadi kita letakkan satu PC. Gak rapi, gengs. Kita letakkan dulu yang rapi ya. Nah, mantep, sudah rapi. Kita letakkan ini. Wis, ada pelanggan, guys. Silakan, Mbak. Kok Mbak pula, Bang? Kita apain dulu. Nah, satu jam doang dia. Gak apa-apa lah ya kan. Kita taruh di kanan, teman-teman. Karena kita nih mau buat PC khusus yang apa? Khusus yang pemain kidal, teman-teman. Abang ini nengok apa? Oh, nengok itu. Kursinya juga kita pakai kursi santun dulu. Terus kita letakkan di sini. Tinggal keyboard sama mouse-nya, teman-teman. Kita beli dulu ya. Kita beli di sini. Di ini. Keyboardnya kita beli yang 100.000 saja dulu. Tikusnya juga yang 50.000. Kita menghemat dulu ya. Jangan langsung mahal-mahal gitu. Kita masih baru buka, guys. Nggak mungkin kita langsung yang beli mahal-mahal. Nah, satu barang lagi. Nah, mantep. Bentar-bentar. Dia lari, guys. Nggak mau bayar Anda ya. Udah satu jam nggak mau bayar lo. Astagfirullah. Satu jam doang. 10.000 pun nggak mau bayar. Nah, selesai, teman-teman. PC khusus kidalnya sudah selesai. PC kedua. Terus di sini ada PC. Kok PC? Di sini ada khusus yang bergaming, guys. Kita beli yang lumayan mahal ya. Kita beli keyboardnya ini black keyboard dengan 15 juta gitu. Terus ada monitor. Kita bangkunya juga sudah aja, kita beli saja ya. Monitor kita beli. Kita habisin duit kita, coy. Nah, kita susun dulu ya. Lupa aku. Mejanya gimana, kocak? Astagfirullah. Mejanya aja belum ada. Gimana menyusunnya coba?
Bentar, kita lihat mejanya harganya berapa, teman-teman. Meja bekas, meja keren, meja RGB. Paling murah itu Rp225.000 meja keren. Kita beli meja keren. Yakin, Cok? Kalau beli meja keren nunggunya lama. Enggak apa-apa lah, kita tunggu banyak duitnya ya. Rusak, Cok. Jadi tadi ada bomber ya, teman-teman. Aku lagi ngecek, bomber masuk ngerusak, guys. Astagfirullah. Kita susun ulang. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini juga kita letakkan. Nggak bisa, gengs. Ini ada mouse ya nih. Kecil banget mouse-nya. Nah, kita letakkan di sini. Wih, apanya rusak, teman-teman? Ya, terpaksa deh. Kita panggil slow aja, teman-teman. Bang, weh, ada bocil. Tar. Pergi lu. Jangan ngerusuh, please. Babang cepet, Babang Max apa? Babang Excel cepet, woi. Mentang-mentang aku bayarnya rendah. Ya Allah, woi, cepet sikit. Aduh. Bentar bang, mohon maaf. Ini Babang Excel lama banget datangnya. Kita letakkan di sini. Wih, belum. Nah, mantap, sudah dibenerin, guys. Dengan cara joget-joget gitu sudah dibenerin, teman-teman. Ini tinggal ini. Nah, keyboardnya kita letakkan di sini. Nah, mantap, teman-teman. PC kedua kita sudah selesai yang dihancurin tadi. By the way, aku beli mejanya meja yang ini aja ya, meja bekas aja ya. Tidak bisa dibeli. Kalau beli meja yang ini, meja keren ini mahal banget, teman-teman. 1,5 juta. Kita belum punya duit sebanyak itu. Ini mbaknya nih mau ke warnet kita ini. Kayaknya iya sih. Nah, benar kan? Mbak, masuk mbak, silahkan. Mohon maaf, masih berantakan ya mbak. Main yang lama ya mbak. Ya, 1 jam doang. Ya udahlah, nggak apa-apa ya kan. Daripada nggak ada yang main. Kita jaga di luar aja, teman-teman. Takutnya nanti ada bomber tiba-tiba masuk, ledakin, Cok. Aku males sekali nyusunnya lagi. Ini cepet, hati-hati juga. Berhati-hati sama bocil bomber juga ya, guys. Abang ini berapa menit lagi? 43 lagi. Kita tunggu. Makasih mbak sudah bermain. Ayo please, di sini mbak kita nih usir bocil dari warnet. Kita sudah mengusir 3 ya, teman-teman. Wih, ini bayar. Nah, mau lari aja kok ya bang. Untung ki ketahuan. Kok nggak rugi kita, Cok? Udah main lama nggak bayar. Nah, tinggal perlu berapa lagi? Aduh, sikit lagi, teman-teman. Please, bang. Sikit lagi nih, bang. Mau beli meja. Aduh, 7 jam. Kok 7 jam? 4 jam. Please. Ah, ini dia. Ini juga karakter baru ya, teman-teman. Termasuk Mimin ya. Admin pembuatnya, silakan main di warnet buatan saya ya, bang. Main bang, berapa jam bang? Jangan bilang 1 jam ya. Wah, gitu dong, mainnya 2 jam gitu. 1 jam mending warnet musang aja. Jangan warnet sini nggak terima. Bentar banget main 1 jam gitu, nggak terasa, guys. Kita nunggu di luar aja gini, emang kerjanya gitu-gitu doang.
Udah selesai bang? Udah selesai main ya? Oke, kita lihat apakah kita sudah bisa membelinya. Duit kita udah pasti bisa nih. Nah, mantap teman-teman, kita langsung beli untuk upgrade PC kita ya teman-teman. Nah, kita ambil, kita letakkan di sini ya guys. Letaknya tuh nggak terlalu jauh. Nah, kenapa aku buatnya nggak di sini ya teman-teman? Karena di sini khusus untuk PC-PC kentang ya, PC-PC kentang. Dan ini untuk yang apa? Di belakangnya itu untuk yang lebih bagus gitu. Ini kita pakai satu jam kita susun. Kita susun ya. Kita rakit jadi lebih cantik. Di sini. Nice. Untuk isinya kita letakkan di sini. Nice. Mouse-nya juga kita letakkan di sini. Oke, mantap. Sebentar lagi jadi ya PC kita, teman-teman. PC gaming, bisa dibilang gaming lah. Serba hitam teman-teman, mantep ya kan, serba hitam gitu. Jadi yang suka warna hitam bisa mampir ke warnet sini ya, ada khusus PC berwarna hitam teman-teman. Nice, mantep cok, sudah selesai PC gaming berwarna hitam kita, sudah siap hasil mulung ya. Gak apa-apa mulung, yang penting apa cok, ah adalah skip. Apa bang tuh lari? Ya Allah, jangan lari lah bang. Bang, jangan lari. Udah satu jam pun masih. Ah iya, ini juga ibu nih lari. Kayaknya suami istri ini. Jangan lari. Oke, kita beli apa lagi ya? PC gaming kita sudah terbeli. Kita beli toko dekorasi. Kita cek-cek yang murah ya teman-teman. Ada jam, ada kipas angin, ada sampah, ada ini itu tools, ada sendal jepit. Wah, kukira bomber cok. Untung aja. Wih gila cuy, pakai 2 jam aja udah segitu, mantep gak sih? Oke, ada juga yang baru main. Kok ini? Nah, mantep teman-teman. Kita dekor apa lagi ya? Kita beli satu barang dekorasi ya. Kita beli jam aja ya teman-teman. Nah, nggak apa-apa, duit kita 0 rupiah guys. Yang penting demi warnet kita bagus. Kita letakkan di sini ya. Nah, biar orang tahu gitu, ingat pulang. Ini udah mau maghrib nih, pulang laku. Nah, gitu guys, mantep juga ya kan. Nah, mantep. Ada jam, PC sudah 3. Dan mungkin segini saja dulu videonya ya teman-teman. Jika kalian suka, pasti kalian like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan di sini ada bocil, kita pukulin dulu. Pergi. Mungkin segini saja dulu ya. Dan see you next video guys. Bye bye. Warnet Simulator.